prestasi dan kegiatan di Indonesia, dan saya harapkan agar ada peningkatan investasi terus dari Golden Group Indonesia. Pertama-tama terima kasih kesempatan dan kehormatan untuk bertemu dengan kami, dan dalam hal ini kami mewakili perusahaan swasta yang di holding ini adalah suatu grup investasi industri yang punya aset baik di Rusia, di China.